Awal warga Bungo Jambi tak berkutik saat diringkus polisi di rumahnya. Ia ditangkap setelah menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Ia pun diminta menunjukkan tempat di mana barang bukti senjata tajam yang digunakannya menganiaya istrinya dibuang. Setelah barang bukti ditemukan, pelaku digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa. Dari pengakuan pelaku, ia menganiaya istrinya karena korban menolak rujuk. Awal dan istrinya sudah 3 bulan pisah ranjang, namun belum resmi bercerai. Akibat penolakan, pelaku lantas menganiaya korban dengan pisau yang telah disiapkannya. Melakukan upaya kekerasan dalam rumah tangga ini dikarenakan merasa cemburu karena pisah ranjang, kemudian ingin rujuk kembali dengan modus operandi ingin mengambil KTP setelah masuk ke dalam rumah. Saat korban berusaha mengambil surat-surat, pelaku dengan sudah mempersiapkan alat benda tajam itu melakukan penganiayaan, mengalami luka-luka di muka. Akibat penganiayaan, korban harus menjalani perawatan intensif karena luka di wajah dan sejumlah bagian tubuh. Sementara pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews, melaporkan.